lagi jalan sehat dalam rangka hari koperasi. Alhamdulillah rame, luar biasa masyarakat antusias bersama-sama sampai memeriahkan hari koperasi juga. Kita jalan sehat bersama dengan Forkopimda, dengan para guru, anak-anak, murid, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Dan tadi dari juga UMKM dan insan-insan koperasi. Keren. Jadi kami membagi-bagi bendera itu dan mereka juga bagaimana kita mengingat kembali bahwa bulan Agustus usia 19 adalah hari kemerdekaan, sehingga masyarakat untuk kita ramai bersama-sama meramaikan peringatan hari kemerdekaan. Bagaimana acara koperasi itu sejauh ini sudah ditenangkan di Kabupaten Perbalingan. Kalau memang 2024 nantinya Kabupaten dipercaya, Kabupaten Perbalingan dipercaya sebagai tuan rumah dari koperasi Jawa Timur. Good.